Perniagaan kini antara cabang atau sektor yang menjadi pilihan, terutama dalam kalangan generasi muda yang baru bergraduasi. Selain ingin mengukur keupayaan diri, ia juga dapat membantu mereka daripada bergantung kepada bekerja secara makan gaji. Kita ikuti pakej petang ini yang memaparkan usahawan muda beras. Pilihan perniagaan sekumpulan anak muda ini mungkin agak berbeza daripada usahawan-usahawan yang lain yang kebiasaannya memilih makanan dan minuman, pakaian atau kosmetik. Namun, pengalaman kerja dan pengetahuan membantu mereka membuat keputusan ini, iaitu mencuburi perniagaan dalam industri beras. Jawapannya mudah. Beras merupakan makanan wajib bagi semua kaum di negara ini, memastikan pasaran dan permintaan sentiasa ada, selain tidak ramai usahawan baharu yang memilih cabang perniagaan ini yang secara tidak langsung mengurangkan persaingan. Namun cabaran sengit daripada syarikat-syarikat besar sedia ada yang sudah stabil dan memiliki pasaran bagi produk mereka perlu diambil kira dengan teliti. Apatah lagi beras yang membawa jenama serindik Siam ini baru sahaja bertapak dalam industri berkaitan. Pada mulanya, syarikat kami bermula secara kecil-kecilan dan alhamdulillah selepas 2 tahun beroperasi, permintaan amat menggalakkan, jumlah pengeluaran daripada 50 metrik tan kepada 200 metrik tan sebulan. Jumlah ini dijangka akan meningkat memandangkan permintaan semasa. Beroperasi secara kecil-kecilan pada awal bisnes bermodalkan RM500,000, usahawan-usahawan muda ini mengorak langkah lebih jauh apabila menyewa sebuah bangunan yang berlokasi di Taman Industri Springcrest Batu Cave sebagai kilang untuk mengeluarkan produk secara konsisten selain memasang mesin lengkap untuk tujuan pembukusan yang mampu mengeluarkan sehingga 30 metrik tan sehari. Beroperasi dengan 15 kaki tangan, produk syarikat Seri Timur Jaya berupaya mengeluarkan 200 metrik tan seminggu bagi menampung permintaan pelanggan, terutama kedai makan, restoran, kedai runcit serta catering sekitar Selangor, Kuala Lumpur dan Negeri Sembilan. Alhamdulillah, sambutan amat menggalakkan. Beras kami diedarkan di sekitar Lembah Kelan dengan 30% hingga 40% dalam pasaran industri beras. Kami menjangkakan jumlah ini akan meningkat berdasarkan permintaan dari semasa ke semasa. Untuk perancangan masa depan, kami merancang untuk meluaskan lagi pasaran beras rindik Siam ini ke seluruh negara. Antaranya mewujudkan cawangan di setiap zon, iaitu zon timur, zon selatan dan zon utara. Selain itu, syarikat ini juga mempunyai strategi serta pendekatan yang tersendiri dalam meluaskan pasaran mereka bagi memastikan produk ini dapat dijual dalam kuantiti yang sentiasa meningkat jumlahnya, termasuk menggunakan media sosial dan laman web untuk mempromosikan produk mereka. Untuk peringkat permulaan, strategi pemasaran syarikat, kita menggunakan restoran-restoran dan ejen-ejen untuk memasarkan produk kita. Kerana ini lebih kompetitif sebab dengan menggunakan ejen, produk kita akan sampai ke pengguna akhir. Dan kita yakin produk kita untuk restoran kerana produk kita berkualiti dan mempunyai ciri-ciri yang tersendirilah untuk pasaran restoran-restoran. Dan pada ini kita akan ambil satu label lagi dan kita akan memasukkan pasaran-pasaran hotel dan kita akan menjadi pembekal untuk hotel-hotel. Menambah koleksi produk beras keluarannya, Seri Timur Jaya turut menjual beras basmati pusa, iaitu kurang berkanji, bebas gluten dan rendah lemak. Ianya mengandungi asid amino dan asid folik yang penting untuk manusia. Sangat rendah kandungan sodium dan tidak mengandungi kolesterol. Secara tidak langsung, amat sesuai untuk kelompok pengamal diet yang sihat. Syarikat kami turut memasarkan beras basmati pusa Wawantuan Cream. Antara keistimewaan beras basmati ini adalah bila dimasak ia akan mengembang, kurangnya kanji, sesuai untuk penyakit diabetes. Sasaran kami adalah 20 metrik tan sebulan dan target kami adalah restoran nasi Arab dan juga catering-catering. Untuk perancangan masa hadapan, syarikat ini sebagaimana perniagaan yang lain menyimpan hasrat untuk mengembangkan lagi perniagaan dan pasaran produk. Bukan sahaja merancang membesarkan lagi kilang bagi meningkatkan kapasiti jumlah pengeluaran, malah mereka juga nekat
meluaskan lagi jualan beras serindik Siam ke seluruh semenanjung Malaysia sebagai usaha mengukuhkan jenama dalam kalangan pelanggan selain menghadapi persaingan dengan jenama yang lain.